saat membuka kejuaraan nasional Surinji Kempu Open Championship bertajuk Kapolda Bali Cup 2019 di Gor Purna Krida Krobokan Badung. Kapolda Bali Irjen Polisi Petrus Ergolose menegaskan antusias para kensi di beberapa daerah di Indonesia ambil bagian kali ini telah mengisyaratkan Bali siap menjadi penyelenggara kejuaraan tingkat internasional. Dengan demikian, Kapolda Bali meyakinkan kepada seluruh insan bela diri Kempu di Bali, kedepannya akan mengundang beberapa negara untuk ikut serta ambil bagian berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Dengan demikian, Kapolda Bali juga akan ikut berperan dalam pengembangan peningkatan prestasi Kempu Bali dengan segera melakukan pembinaan terhadap personilnya di jajaran Polda Bali. Bagi saya yang paling penting adalah kuncian-kuncian yang ada di Kempu ini berguna untuk dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Sehingga nantinya untuk Polda Bali, terutama jajaran Sabara dan Brimob, di samping bela diri yang kami punya, bela diri Polri, saya nanti akan wajibkan untuk Kempo. Dan kita sudah siapkan tempat pelatihannya. Juga saya sudah minta kepada pengurus Kempo, di samping karena saya juga ditunjuk sebagai pengurus dari Kempo. Pengurus Perkemi Bali memberi apresiasi tinggi inisiasi Kapolda Bali Irjen Polisi Petrus Ergolose untuk menggelar kejuaraan berskala internasional. Secara umum, Perkemi Bali siap untuk mensukseskan mengingat beberapa kegiatan internasional pernah dilaksanakan di Bali. Untuk kejuaraan dunia kami siap, ya tidak ada masalah. Ya. Untuk di Bali ini, untuk event-event apa sifatnya itu kami sudah berpengalaman. Gitu ya. Apalagi kejuaraan nasional dalam tempo 2 minggu ini bisa kita lakukan, apalagi kalau dipersiapkan secara matang. Kejuaraan nasional Surinji Kempu yang berlangsung 2 hari dalam rangka menyemarakkan Hari Bayangkara yang ke-73 berlangsung 2 hari melibatkan 400 peserta dari Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Jumlah ini meningkat tajam dari target panitia 300 peserta, bahkan panitia pun membatasi hingga 400 peserta. Dalam kesempatan ini, Kapolda Bali memperagakan teknik dan jurus kempu, terutama teknik bantingan. Gusti Ngurah Mertiase dan Wirayuda TVRI melaporkan.